Viral sikap arogan AKBP Acirudin Hasibuan sampai ngamuk ke wartawan. Momen mengejutkan terjadi saat Kejaksaan Negeri Medan melakukan pelimpahan berkas perkara tahap 2 kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak AKBP Acirudin Hasibuan, Aditya Hasibuan. AKBP Acirudin Hasibuan mendadak murka hingga menamparkan ponsel milik wartawan. "Eh kau," kata Acirudin. Wartawan itu kemudian menjelaskan pekerjaannya dan membuat Acirudin menanggapi. Ia meminta untuk tidak asal mengambil video. "Dari wartawan kami, Pak," jawab wartawan tersebut. "Permisi kau, jangan asal-asal aja kau," sambung Acirudin kembali. Dikutip dari tribunmedan.com, atas sikap tersebut, wartawan itu merasa diintimidasi oleh AKBP Acirudin. Diketahui, Acirudin Hasibuan telah ditetapkan sebagai tersangka di Polda Sumut dalam kasus penganiayaan.